Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar abang-abang kelas 7? Abang-abang dan kakak-kakak kelas 7 SMP IT Bina Insan. Hari ini kita kembali belajar IPA tentang klasifikasi makhluk hidup, yaitu tentang kelompok makhluk hidup berukuran kecil. Sebelum memulai pelajaran kita hari ini, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama kita belajar tentang mikroskop. Tahukah kamu siapa penemu mikroskop? Mikroskop ditemukan oleh seorang ilmuwan Belanda yaitu Antoni van Leeuwenhoek pada tahun 1723. Mikroskop sederhana kemudian berkembang menjadi mikroskop cahaya dan mikroskop elektron. Dengan mikroskop elektron, kemampuan pengamatan terhadap suatu objek mikroskopis menjadi lebih detail. Silakan perhatikan bagian-bagian mikroskop berikut. Bagian-bagian mikroskop ada lensa okuler, tabung, makrometer, mikrometer, lengan, lensa objektif, penjepit, kaki mikroskop, tabung, revolver, lensa objektif, preparat, meja, diafragma, dan cahaya. Untuk penjelasannya, mikroskop bisa dipahami sebagai alat optik yang berguna untuk alat bantu dalam melihat dan mengamati benda-benda yang ukurannya sangat kecil, sehingga tidak mampu dilihat dengan hanya mata telanjang. Kata mikroskop sendiri berasal dari bahasa Latin yakni micro yang artinya kecil dan kata scopein yang artinya melihat. Jadi, mikroskop diartikan sebagai alat untuk melihat benda kecil. Benda-benda kecil tersebut dilihat dengan cara diperbesar ukuran bayangan benda tersebut hingga berkali-kali lipat dari ukuran sebenarnya. Lensa okuler adalah lensa yang terdapat pada bagian ujung atas tabung mikroskop. Pada lensa okuler inilah para pengamat melihat objek yang diperbesar bayangannya. Lensa okuler ini berperan dalam memperbesar kembali bayangan yang dihasilkan lensa objektif. Biasanya, lensa okuler mempunyai perbesaran 6, 10, 12 kali. Sedangkan lensa objektif adalah lensa yang berada dekat dengan objek yang diamati. Pada mikroskop umumnya terdapat 3 lensa objektif yakni dengan kemampuan perbesaran 10, 40 atau 100 kali. Untuk menggunakan lensa objektif ini, terlebih dahulu pengamat harus mengoleskan minyak emersi pada bagian objek yang fungsinya sebagai pelumas serta memperluas bayangan benda. Untuk kondensor adalah bagian mikroskop yang dapat diputar baik naik ataupun turun. Fungsi kondensor adalah untuk mengumpulkan cahaya yang dipantulkan oleh cermin dan memusatkan ke objek. Sedangkan diafragma bagian yang fungsinya untuk mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk dan mengenai preparat atau objek yang diamati. Sebelumnya, kamu dapat melihat gambar mikroskop pada LKS kamu halaman 26 ya. Untuk cermin, cermin itu bagian yang berfungsi untuk menerima dan mengarahkan cahaya yang diterima oleh mikroskop. Cermin mengarahkan cahaya dengan cara memantulkan cahaya yang didapatkannya tersebut. Sedangkan revolver adalah bagian yang fungsinya untuk mengatur perbesaran lensa objektif yang diinginkan oleh pengamat. Dan tabung mikroskop ini fungsinya sebagai bagian yang fungsinya untuk menghubungkan lensa objektif dan lensa okuler pada mikroskop. Untuk lengan mikroskop adalah bagian yang fungsinya sebagai tempat pengamat ketika memegang mikroskop. Sedangkan meja benda, bisa kamu lihat ya di gambarnya ada meja benda, adalah bagian yang fungsinya untuk tempat meletakkan objek
yang hendak diamati. Pada meja benda ini terdapat pula penjepit objek yang berguna untuk menjaga objek agar tetap di tempat yang diinginkan. Mikrometer itu adalah pemutar halus, yaitu bagian yang fungsinya untuk menaikkan atau menurunkan tabung secara lambat dan berguna untuk melakukan pengaturan agar mendapatkan kejelasan dari gambaran objek yang diinginkan. Kamu juga bisa lihat bahwa mikroskop ada kaki, yaitu kaki mikroskop adalah bagian mikroskop yang fungsinya sebagai penyangga untuk menjaga mikroskop agar tetap pada tempat yang diinginkan. Kaki mikroskop juga berguna sebagai tempat memegang mikroskop jika mikroskop hendak dipindahkan. Macam-macam mikroskop ada dua, yaitu mikroskop cahaya dan mikroskop elektron. Mikroskop cahaya adalah jenis mikroskop yang dapat digunakan dengan memanfaatkan cahaya sebagai sumber energinya. Pada mikroskop cahaya, digunakan lensa yang berperan untuk memusatkan cahaya ke objek yang hendak diamati. Cahaya yang digunakan sebagai sumber energi ini dapat berasal dari cahaya matahari ataupun cahaya lampu. Sedangkan mikroskop elektron bisa dikatakan sebagai penemuan mikroskop baru yang lebih canggih atau modern. Jenis mikroskop ini memanfaatkan elektron sebagai sumber energinya. Jadi, mikroskop elektron ini menggunakan magnet sebagai pengguna lensa dan berguna untuk memusatkan sumber energi menuju objek yang diamati. Nah, untuk cara menggunakan mikroskop, yaitu yang pertama, mengambil mikroskop dari tempat penyimpanan dengan menggunakan tangan kanan, memegang bagian lengan mikroskop dan tangan kiri memegang alas mikroskop, meletakkan mikroskop di tempat yang datar, kering, dan memiliki cahaya yang cukup. Yang kedua, memutar revolver sehingga lensa objektif dengan pembesaran lemah berada pada posisi satu polos, dengan lensa okuler yang ditandai bunyi klik pada revolver. Yang ketiga, pemasangan lensa okuler dengan lensa yang memiliki ukuran perbesaran sedang. Nah, cahaya tampak terang berbentuk bulat yang dapat diperoleh dengan cara mengatur diafragma untuk mendapatkan cahaya yang terang. Yang keempat, menyiapkan preparat yang akan diamati dan meletakkannya pada meja. Mengatur bagian yang akan diamati tepat di tengah lubang meja preparat dan jepitlah preparat dengan penjepit objek. Langkah yang selanjutnya, mengatur fokus untuk memperjelas gambar dengan cara memutar makrometer secara perlahan sampai lensa objektif berada pada posisi terdekat dengan meja preparat. Nah, setelah preparat terlihat, untuk memperoleh perbesaran kuat, gantilah lensa objektif dengan ukuran dari 10 kali 40 kali atau 100 kali dengan cara memutar revolver hingga terdengar bunyi klik. Usahakan agar posisi preparat tidak bergeser. Setelah selesai menggunakan mikroskop, bersihkan mikroskop dan simpanlah pada tempat penyimpanan semula. Selanjutnya kita akan belajar tentang kelompok Monera dan Protista. Kelompok atau Kingdom Monera terdiri atas organisme uniseluler, yaitu organisme bersel satu yang berukuran mikroskopis. Kelompok Monera lebih dikenal sebagai kelompok bakteri. Seluruh organisme dari Monera tersusun atas sel prokariotik karena tidak memiliki membran inti. Kelompok Monera hanya dapat dilihat menggunakan mikroskop.
Kelompok monera yang pertama adalah bakteri. Bakteri merupakan makhluk hidup renik yang tersusun atas satu sel atau disebut sebagai makhluk hidup uniseluler. Panjangnya antara 0,1 sampai 100 mikron atau 1 per 1000 mm dan hanya dapat dilihat menggunakan mikroskop. Bentuk bakteri beraneka ragam, yaitu bulat atau kokus, batang atau basilus, dan spiral atau spirul. Ada beberapa jenis bakteri dan peranannya bisa kamu lihat pada tabel berikut. Ada Lactobacillus casei untuk pembuatan keju, ada Lactobacillus bulgaricus untuk pembuatan yogurt, dan ada bakteri Treponema pallidum, yaitu penyebab penyakit sifilis. Selanjutnya, alga hijau dan biru merupakan makhluk hidup berenik bersel satu. Struktur selnya sama seperti struktur sel bakteri, yaitu bersifat prokariotik. Alga hijau biru ada yang hidup soliter dan ada pula yang hidup berkoloni. Koloninya dapat berbentuk seperti benang filamen, lembaran, atau bola berongga. Contoh alga hijau biru adalah spirulina untuk menghasilkan zat organik bergizi tinggi, dan anabaina dan onostoc mampu menyuburkan tanah karena dapat mengikat zat nitrogen dan udara bebas. Oleh karena itu, alga hijau biru disebut sebagai organisme autotrof yang dapat membuat makanan sendiri yang menguntungkan bagi manusia. Nah, sekian pelajaran kita hari ini. Sekarang kamu kerjakan tugas nomor 1 sampai nomor 3 di buku latihan. Sebelum menutup pelajaran kita hari ini, mari kita baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.